Woi Tong, Bing Beng Bung, Bada Bung Beng Beng. Jadi hari ini kita akan melanjutkan penggalian. Ya oke guys, jadi gue akan mulai penggalian lagi. Jadi dari sini sampai ke situ guys, sampai ke dalam. Ya pokoknya sampai deket situ, terus gue belokin ke sono, masuk ke kolam yang lama. Jadi sistem filternya akan sama, karena gue kan akan ganti selang itu dan keluarnya akan di situ gitu loh. Di situ, nah, jadi semua kolam ini, kolam satu kotor tuh guys, kena batu. Gak apa-apa, ntar gue ambil. Jadi kolam yang satu dan jalur saluran air yang ini ke sono itu akan ada dalam satu sistem filtrasi gitu ya guys. Jadi gimana kelanjutannya, gue akan update lagi ke kalian setelah gue selesai menggali ini. Oke teman-teman, jadi untuk hari ini gue sudahin dulu penggaliannya. Ini udah gue gali, tinggal gue angkat-angkatin. Tapi belum tuntas ya, karena kita targetnya sampai sono. Jadi ini udah kolam satu selesai, ini jalurnya ke sebelah sini dan ini akan sampai sini nih. Mana nih, gue ada gambar garis. Kelihatan nggak garisnya? Tuh garis sampai mana kok hilang, kan di sini sampai sini. Nah, jadi gini guys, tuh ini ada belokan di sini. Nah ini kolam lebih kecil tapi juga ntar agak dalam gitu loh. Jadi itu jalurnya cuma jalur kecil buat mereka lewat jalan-jalan, becek-becek masuk ke sini lagi. Dan ini gue masih bingung guys, di sini nih pengen gue kasih pipa aja langsung ke situ atau gue belokin gitu loh. Karena kalau menurut gue, kalau gue gali belok lagi itu akan makin susah hidup gue. Ya pertama makin capek, kedua makin banyak kerjaannya. Tapi kalau gue cuma pasang pipa dari sini, dari bawah gitu ya, nembus ke sini, itu hidup gue akan lebih gampang gitu loh. Jadi cuma pipa di sini, jadi enak, gue gak perlu gali-gali terlalu banyak dan gak jelek juga jadinya kan, soalnya kan gak kelihatan gitu loh, pokoknya air tetap keluar di situ aja, udah beres, selesai. Nah gimana ya guys, gue masih bingung. Tapi ya udahlah, pokoknya kerjaan hari ini gue selesain, gue sudahin dulu karena gue sudah kecapean dan ini juga udah mau sore, udah mau maghrib, udah mau gelap sebentar lagi. Jadi ya gue sudahin dulu guys penggaliannya hari ini. Oke guys, jadi untuk proses penggalian tuh udah kelar ya. Jadi kolam yang gede itu dua, kolam satu kan kolamnya si Poyo tuh, terus ini kolam tiga juga udah kelar. Ini semua tuh udah kelar gue gali dan ya udah, ini udah tinggal nunggu terpal dan lain-lain gitu guys. Nah ini ya teman-teman, kolamnya ya udah kelar ya. Jadi itu kolam satu, kolamnya si Poyo, lalu ini kolam dua yang dalam dan ini kolam tiga yang cetek. Jadi ya udah guys, gini doang sih, penggalian udah selesai dan gue kayaknya nggak mungkin sih gali lagi ke sono karena apa, tanahnya ini udah mulai overload ya. Jadi yang paling gue kemungkinan besar ya gue pakai cara pipa. Jadi pipa dari sini akan gue sambung ke situ gitu loh. Jadi tembus pipa dari sini nih ke situ. Nah jadi supaya hidup gue lebih mudah dan ya iya, supaya gue nggak perlu gali-gali lebih banyak lagi karena capek banget guys. Nah jadi ya segitu doang sih paling videonya kali ini. Part 2 udah selesai dan untuk part 3 gue mohon maaf ya teman-teman, karena apa, itu keluarnya pasti masih lama. Kenapa? Karena gue ada kendala dana dan gue belum bisa beli terpal, belum bisa beli batu dan lain-lain untuk menyelesaikan kolam ini gitu loh. Tapi ya untuk penggalian sih udah selesai. Jadi untuk part 3 mungkin mohon maaf teman-teman harus nunggu agak lama ya. Jadi ya udah guys, gue tutup aja videonya. Jadi sekian videonya. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.